inspirasi riasan Memes Prameswari saat berkebaya. Sosok Memes Prameswari pertama kali dikenal oleh publik setelah mengikuti program audisi acara X Factor Indonesia pada 2015. Memiliki suara yang indah, Memes Prameswari juga mempunyai bakat untuk menjadi seorang sinden. Dirinya beberapa kali tampil menjadi sinden dalam acara Opera Van Java atau OVJ dan Tukul Arwana One Man Show. Sering diundang menjadi sinden, Memes Prameswari jadi sering menggunakan berbagai macam kebaya. Berikut adalah inspirasi riasan yang anggun saat berkebaya. 1. Memes Prameswari tampil cantik saat wisudanya di Inggris dengan riasan minimalis dan ulasan pink lipstick. 2. Tunjukkan penampilan yang fresh. Memes Prameswari pilih nuansa coral nude yang lembut. 3. Suka deh warna eyeshadow Memes Prameswari yang terang, membuat riasan matanya tak terlihat bold. 4. Elegan banget penampilan Memes Prameswari, rambut sanggul rendah, dan riasan minimalisnya adalah perpaduan yang pas. 5. Memes Prameswari sepertinya menyukai warna-warna yang natural. Kali ini ia gunakan pink nude lipstick dan pink blush on. 6. Lama makeup look cocok banget di baras Memes Prameswari. Penampilannya jadi tampak berwibawa dan tegas. 7. Mengikuti perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77. Memes Prameswari tampil cantik dan anggun dengan warna-warna kalem. Gempa Cianjur, Dinar Candy minta bantuan netizen cari dan selamatkan adiknya. Selebritas dan diskoji, Dinar Candy meminta pertolongan netizen untuk mencari tahu keberadaan adiknya, Teten Giri, yang hilang akibat gempa Cianjur pada Senin 21 November 2022. Lewat unggahan di akun Instagramnya, Dinar mengungkapkan kebingungan dan ketakutannya lantaran hingga kini belum ada kabar adiknya. Santri di salah satu pesantren di Cipanas, Cianjur, ditemukan. Tolong yang nemuin adik aku di pesantren Al-Uslah. Cipanas, hubungi nomor ini. Kalau dia luka atau apa, tolong dibawa ke RS. Paling bagus nanti aku kasih imbalan. Sampai saat ini belum ditemukan. Tolong warga Cipanas, Cianjur, temukan adik aku. Tulis Dinar Candy. Memberikan keterangan pada unggahan foto adiknya setelah kesulitan menghubungi adiknya. Dinar menuturkan tak hanya adiknya yang menjadi korban gempa Cianjur berkekuatan 5,6 magnitudo ini. Hampir seluruh santri di pondok pesantren belum ditemukan kabarnya sampai saat ini. Cipanas juga merupakan rentetan sesar gempa yang terjadi pada pukul 13.21 itu.
Selamatkan mereka semua ya Allah, tulisnya. Ia juga mengunggah foto adiknya yang berdiri bersama ayahnya. Selamatkan keluarga aku ya Allah. Seakan ingin menekankan kekhawatiran atas keselamatan adiknya, Dinar Kendi juga mengunggah adiknya tengah mengaji dalam sebuah acara pengajian. Ya Allah, temukan dengan selamat adik aku ya Allah, aku membiayainya dengan uang halal, tulisnya. Ia menuturkan setelah gempa ponsel adiknya tak bisa dihubungi. Semua nomor HP enggak aktif. Adik aku dan keluargaku ya Allah, tolong kalau ada info atau apa, kabarin kita ya, tulis Dinar. Unggahan Dinar Kendi itu terbukti menuai simpati netizen dan sahabat-sahabatnya. Mereka meninggalkan komentar yang menguatkan Dinar Kendi. Semoga baik-baik saja, tulis Fitri Sulhateru dan Gilang Dirga dalam komentar. Ya Allah, semoga adik baik-baik aja, segera ditemukan. Amin, tulis Vika Salim. Ya Allah, semoga adik cepat ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin. Yang kuat, Kak, tulis penyanyi Memes Prameswari.